guru dan juga teman-teman siswa-siswi SMA Negeri 3 Luwuk. Hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. SMA Negeri 3 Luwuk yang kami hormati. Astaghfirullah min al-khotaya.
kita, menerima zikir-zikir kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di syurga-Nya kelak. Amin ya rabbal alamin. Demikian zikir kepada Ustaz Farhan. Baik, kita masuk ke acara yang berikutnya. Marilah kita bersama-sama mendengarkan kultum yang akan dibawakan oleh Ananda Rizka. Kepada Ananda Rizka dipersilakan. Kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan. Selalu kita laksanakan, yakni sholat itu terbagi atas 5 waktu, yakni subuh, kemudian ada zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Oleh karena itu, sholat adalah amalan atau ibadah yang wajib kita lakukan sebagai umat Islam, yang diawali dengan adanya takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam. Hal yang penting untuk kita sebagai umat Islam menunaikannya, karena sholat itu adalah hal yang paling utama. Yang kedua, yang paling utama setelah adanya menunaikan atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fondasi yang harus dimiliki oleh seluruh umat Islam. Kemudian menjadi panutan. Kemudian karena ini menjelang memperingati 17 Agustus, kita harus betul-betul bisa semangat berkobar untuk memerdekakan negara kita. Itu tidak mudah. Jangan menunjukkan perilaku-perilaku yang kurang baik sehingga nanti akan mengganggu kalian sendiri. Jadi saja yang dapat saya sampaikan.